Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dan hari ini kita akan jawab SPM kertas 2 tahun 2014. Jadi tanpa masa mari kita jawab. Okey, soalan pertama, selesaikan persamaan berikut. Okey, dia bagi ini. Dia bagi ini. Okey, biasa macam biasa kita akan guna kat yang ni lah. Dan kita akan masukkan y ni dalam ni. Okey, macam kita buat. Kita buat macam ni. So, tulis balik y sama dengan y sama dengan pula y tolak 2x tambah 1 sama dengan kosong. Jadi pindahkan ni ke sini, kita dapat y 2x tolak 1. Lepas tu masukkan nilai ni dalam nilai ni. Ok, jadi kita dapat x kuasa 2 tolak 2y. Jadi y ni masukkan dalam ni, 2x tolak 1 kuasa 2 tolak 3y. Jadi y ni lagi tambah 2 sama dengan kosong. Jadi kita kembangkan ni, jadi kita dapat x kuasa 2 tolak dengan 2, jadi 4x kuasa 2 tambah 1, 2 darab ni, darab ni, negatif 2, negatif 4x. Jadi 3 ni 6x tambah dengan 3 tambah dengan 2. Jadi kita dapat, lepas tu kita darab ni pula, x kuasa 2 8x positif 8x negatif 2 tolak 6x tambah 3 tambah 2. Jadi ini ni dapat negatif 7x kuasa 2. Potong-potong. Lepas tu ni dan ni, kita akan dapat positif 2x. Lepas tu ni negatif 2, 5. 5 tolak 2, 3. Jadi kita akan tukarkan ni jadi positif. Jadi darab ni dengan negatif 1, kita dapat 7x kuasa 2 tolak 2x tolak 3 sama dengan kosong. Kemudian kita akan guna kalkulator. Tujuh, negatif dua, negatif tiga, kita dapat kos 0.813 dan lagi satu, negatif 0.527. Okay, kita dah dapat x. Lepas tu kita masukkan x ni dalam y ni. Sama dengan y, bila x dia 0.813 2 dalam 0.813 tolak 1. Jadi masukkan, tukar jadi 2 dalam 0.813 tolak 1, kita dapat 0.626. Dan apabila negatif 0.527, kita masukkan 2 negatif 0.527 tolak 1 sama dengan negatif 0.527 tolak 1 sama dengan negatif 2.5054. Ok, dapat. Ok, soalan nombor 2. Lakar graf y sama dengan 1 tambah tan 2x untuk kosong. Ni silap ni sebenarnya, tengok atas ni lah. Untuk kosong x hingga pi. Jadi kita nak buat, okay, kita kena masukkan nilai x dan dapatkan nilai y. Okay, contoh paling mudah ialah kita salin balik y sama dengan 1 tambah 2 tan 2x, maaf. Tan 2x. Okay, kita buat x, kita buat y. Okay, bila y dia kosong, tan kosong, tan kosong, tan kosong sama dengan tan kosong sama dengan kosong. Jadi apa dia ketiga 1. Okey, apabila tan, kita masukkan tan nilai pi per 4, kita akan dapat pi per 2. Kita dapat pi, masukkan pi per 4, kita dapat pi per 2. Pi per 2 tan pi per 2, seperti kita tahu dia akan jadi infinity. Okey, kemudian kita masukkan tak pi per 2 pula. Pi per 2 dalam ni, dia akan dapat tan pi. Dia akan dapat tan pi pula.
tan pi bersamaan dengan bila kita masukkan tan pi. Bila kita masukkan, kita tukar radian. Tan pi kita akan dapat kosong. Jadi bila tan pi kosong, tan pi kosong masukkan 1 dapat 1 lah. Okay, lepas tu kita masukkan lagi 3 pi per 4. 3 pi per 4 kita dapat 3 per 2. 3 per 2 pi. Jadi pi per 2 kita dapat, akan dapat infinity. Pi per 2 akan dapat infinity. Jadi 3. Ni infinity. Jadi infinity ke lah. Pada yang terakhir kita masukkan pi. Kita masukkan ke dalam pi. Jadi dan 2 pi dapat kosong. Jadi kosong satu satu juga. Jadi graf dia akan dapat macam ni. Sini pi per 4. Sini pi per 2. Sini 3 pi per 4. Dan sini pi. Dia akan dapat satu macam ni. Sebab satu x kosong, bila kosong dia akan dapat 1. Dia akan dapat sini 1. Okey, sini 1. 1 ke infinity. Okey, infinity. Lepas tu dia akan buka pada bawah pi per 2 ni 1 kat sini. Pada bawah. Mikro ke atas. Lepas tu naik atas balik. Okey, lepas tu yang saat dia bila pi dia akan dapat 1 daripada bawah ke satu, sini satu. Okey, dapat. Okey, kemudian okay, dia suruh buat spasi yang sama. Lakukan satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian persamaan x tambah pi tan 2x. Okey, ini macam mana nak buat. Okey, pertama sekali okay, kita tulis balik sini. X sama dengan pi tan 2x sama dengan kosong. Okey, kalau kita pindah ni ke sini, kita dapat pi tan 2x negatif x. Kemudian kita tambah pi kat dua-dua, tambah pi, jadi kita dapat pi tambah pi tan 2x sama dengan pi tolak x. Okey, kemudian kita pisahkan, keluarkan pi sini. Kita dapat 1 tambah dengan tan 2x sama. Lepas tu kita dapat pi tolak x sini lah. Pi ni bawa ke bawah, kita dapat 1 tambah tan 2x, 1 tolak x per pi. Okay, yang ni kita dapat sama dengan yang atas tadi, iaitu y. Itu y. Jadi kita samakan y sama dengan 1 tolak x tolak per pi. Jadi macam tadi, kita masukkan nilai x, kita nanti dapat nilai y. Bila kita letak x kosong, x kosong, kosong dapat jawapan dia 1. Y akan jadi 1. Dan bila x terletak pi, dia akan jadi pi per pi 1. 1 tolak 1, kosong. Okay, jadi kita akan buat kosong 1. Kosong, bila x kosong dia akan jadi 1 sini. Bila dia pi, y akan jadi kosong sini. Lepas tu kita garis. Okay, lepas tu dia nyatakan bilangan penyelesaian. Bilangan penyelesaian, okay, berapa yang terkena sini? 1, 2, 3. Jadi 3 penyelesaian. Okey, dapat. Okey, kemudian soalan nombor 3. Okey, dia bagi ni, okey, A, B, C, F, G semua ni. Okey, dia secara dalam sebutan X fungsi yang mematangkan B ke set A. B ke A. A, B kita tahu yang ni. Tapi B ke A maksudnya inverse lah. Tukar F negatif 1 dia. Jadi, tukar F negatif 1 dia. Okey. Fx sama dengan 3x tambah 2. Jadi f negatif 1, negatif 1 x ialah, okay, kita buat macam ni, y sama dengan 3x tambah 2. Lepas tu kita tinggalkan x, kita nak tinggalkan x sorang-sorang sini. Jadi y 2 tak ada bawah. Dan kita buat macam ni. Jadi kita dapat x ekor-ekor sini. Lepas tu kita tukarkan y, x, x, y. Jadi kita dapat x tolak 2 per 3 y. Jadi inilah dia
F negeri 1 X dengan X tolak 2 per 3. Kita dapat bahagian 1. Soalan nombor 1. Soalan nombor 2 pula apa dia? Cari GX. Okey, kita tahu FGX kita tahu itu 12. GFX, GFX kita tahu iaitu ni 12X tambah 5. Ni GFX, GFX. Sekarang ni kita salah satu cara nak dapatkan GX sahaja ialah kita buang sini, kita dengan masukkan F negatif 1 X kat sini. Jadi kita masukkan lah GFX dan X dia ialah FX negatif 1. Okey, cara dia ialah kita tulis balik ini 12 X tambah 5. Dan kita masukkan dalam X ni ialah F negatif 1 ni. Jadi kita dapat 12 X dia ialah X tolak 2 per 3 tambah 5. Jadi kita dapat 4. Bagi 3, 4. 4 darab X. 4 X. 4 darab 2. Negatif 8 tambah 5. Jadi 4 X. Negatif 3. Okay, baik, kita sambung bahagian ni, bahagian B. Okay, nilai X dalam keadaan FGX ialah sama dengan 8X tambah 1. Okay, sekarang ni dia bagi, dia dah bagi satu formula dan dia bagi ni. Sekarang ni kita jadikan X bagi FGX ni ialah GX. Okay, macam kita buat. Okay, apa formula FX? FX ialah 3 3X tambah 2. Jadi kita tulis 3X tambah 2. Okay, X ni kita masukkan nilai GX. GX tadi kita dapat 4X tolak 3. Lepas tu tambah 2 sini. Okay, lepas tu kita buat sama dengan 8X tambah 1. Okay, kemudian kita selesaikan lah. Nanti kita akan dapat X, iaitu kita bawa ni 12X tolak 9 tambah 2. Tolak 8X tolak 1 kosong sini. Jadi kita dapat 12 tolak 8, 4X, lepas tu 9 ni negatif 7, negatif 8, negatif 8 sama kosong. Jadi kita bawa, jadi X 8, bawa-bawa 4, jadi X sama dengan 2. Okay, dapat. Okay, baik, seterusnya kita sambung soalan nombor 4. Okay, dia beri P sama dengan 2X dan Q sama dengan 2 kuasa Y. 2 kuasa X, 2 kuasa Y. Dia juga ungkapkan 8 kuasa X tambah Y per 4 kuasa X dalam sebutan P dan Q. Okay, untuk nombor 4. Okay, dia bagi 8 kuasa X tambah Y sama dengan 4 kuasa X. Jadi kita perlu tukarkan jadi P dan Q. Jadi kita mesti jadikan dia tapak dia 2 dan sesuatu kuasa X. Jadi kita akan dapat ni, kita pisahkan dulu 8 kuasa X dengan 8 kuasa Y per dengan 4 kuasa X. Okay, lepas tu kita akan dapat, kita dapat tukarkan ni jadi tapak dia 2. Jadi kita dapat 2 kuasa 3X dengan 2 kuasa 3Y. Lepas tu ni 2 kuasa 2X. Jadi kita ambil ni je, 2 kuasa X dengan 2 kuasa Y. Kuasa 3 biar macam tu. Jadi kita akan dapat 2 kuasa X sama dengan P kuasa 3. Ni 2 kuasa Y sama dengan Q kuasa 3 per dengan 2 kuasa X sama dengan P kuasa 2. Okay, betul. Okay, baiklah untuk soalan bahagian B dah. Okay, log 4 4 kuasa P kuasa 2. Okay, okay, jadi kita perlu tahu. Okay, sekarang ni kita ada P sama dengan 2 kuasa X. Sekarang kita tukar dia kepada log, kita dapat log 2P sama dengan X. Okay, sama dengan Q. Q sama dengan 2 kuasa Y. Kalau kita tukar jadi log, kita dapat 2. Kita dapat log 2Q. Dan kita akan dapat Y. Okay, jadi sekarang ni dia dalam log. Ok,
Okey, jadi log kita boleh balik log 4 lepas tu 4 pi kuasa 2 4 pi kuasa 2 per dengan q. Okey, pertama sekali kita kena pisahkan dia, kita dapat log 4 kuasa 4 sampai sini. Lepas tu tambah sebab dia darab, kita tambah jadi log 4 kuasa dengan pi kuasa 2. Pi kuasa 2. Lepas tu sebabkan bahagi kita tolak. Sama log 4q. Sekarang ni kita tak ada log, kita ada log kuasa 2 je. Tapi ni log kuasa 4. Jadi kita kena tukarkan dia jadi log, kita tukarkan jadi log 2. Macam nak tukarkan kita log, okay. Kita pertama sekali bahagikan semua ni dengan log 2 kuasa 2. Log 2, log 2 kuasa 2. Log 2. Jadi log 2 sini 4. Betul? Ambil lagi sekali log 2 sini 4. Kita tambah dengan kuasa buat ke tepi, jadi kita akan dapat log 2 2 log 2 kuasa pi per dengan log 2 kuasa 4 sini. Kuasa 4 4. Tolak dengan log 2 q per dengan log 2 4. Okey, kita dapat ni potong-potong yang jadi satu. Ni log 2 4 2 log 2 4 2 2 bagi 2 1 jadi log 2 pi. Kita dapat log 2 pi. Log 2 kuasa 4 2 ni jadi 1 per 2 log 2 q. Okey, lepas tu kita dapat dah ada log 2 ni. Log ni kita tukarnya kepada x dan y. Jadi sebab dia nak dalam x dan y, jadi kita dapat log 2p sama dengan x. Tolaknya setengah log 2q sama dengan y. Okay, alhamdulillah, siap. Okay, baik, kita sambung. Soalan nombor 5. Okay, dia bagi trapezium OPQR. Dia beri bahawa OR 18B, OP 6A dan OR 2 daripada PQ yang saya dah buat dah. Sini 18, sini 6A, sini 18B, sini 6A, PQ 2 kali kurang daripada POR jadi 9, sini 18. Sini 18B, sini 9 lah. Okey. Okey, jadi sekarang dia cari ungkapkan dalam sebutan A dan B. Ungkap PR. Okey, nampak PR. Okey, nampak PR. Untuk P ke R, P ke R sama dengan P ke O, O ke R. Jadi P ke O tambah dengan O ke R. Okey. OP ialah 6A, jadi PO terbalik jadi negatif 6A. Okey. O ke R ialah 18, jadi kita tulis 18B. Kita dapat. Lepas tu dia suruh buat O ke Q. Okey, O ke Q sini. Untuk O ke Q, O ke P dan P ke Q. Okey, kita dapat 6A dan P ke Q ialah 9B. Okey, dapat. Lepas tu dia suruh cari, dia beri bahawa PT sama dengan KPR dengan keadaan K ialah pemalar, cari nilai K jika titik-titik OTQ ialah segaris, satu garis. Okey, jadi okey, dia bagi K ke PR. Okey, sebelum tu dia PT, lepas tu dia cari PR. Okey, macam mana nak buat? Okey, pertama sekali kita perlu cari yang sama dengan ni lah, iaitu O ke Q. O ke T, silap. O ke T sama dengan O ke Q. Okey, dia sama kan, P ke T, P ke R, O ke T, O ke Q. Okey, jadi kita buat O ke T ni sama dengan M O ke Q. O T, O ke Q. Jadi M, O ke Q berapa kita dapat tadi? 6 A tambah dengan 9B. Okey, kita dapat. Kemudian
Kita buat kita buat PT sama dengan P ke O tambah O ke T. Okay, baik, kita sama soalan B. Okay, dia beri bahawa PT sama dengan KPR dengan keadaan K ialah pemalar cari nilai K, jadi titik O, TQ adalah segaris. Okay, jadi sekarang ni, okay, jadi sekarang ni dia suruh cari PT dengan PR. Sebelum kita mesti cari PT dulu lah. Okay, PT sama dengan P ke O, O ke T. Okay, PT sama dengan, kita mesti cari PT, jadi P ke O sama dengan O ke T. Okay, P ke O kita tahu iaitu 6A. Tapi O ke T kita tak tahu. O ke T kita tak tahu. Jadi kita perlu cari OT pula. OT kita perlu ambil anggaran, iaitu lebih kurang kita perlu ambil lah O ke T sama dengan M O Q. Sebab, tapi sebab kita sebab kita tahu OQ. OQ kita dapat tadi 6A 9B. M 6A tambah dengan 9B. Okey, OT kita tahu. Jadi kita akan dapat 6MA tambah dengan 9MB. Okey. Jadi kita masukkan dalam OT ni, kita akan dapat PT sama dengan 6A tambah dengan 6MA tambah dengan 9MB. Okey, kita keluarkan A. Kita keluarkan, ha, kita keluarkan A. Kita dapat 6 tambah dengan 6M kurangkan A tambah dengan 9MB. Okey, lepas tu PT sama dengan KPR. Okey, jadi kita akan buat, oi, oi, maaf, maaf. Kita tulis balik N tambah NM A tambah dengan 9MB sama dengan K PR. PR K P ke R. P ke R kita dapat tadi negatif 6 18B. Negatif 6A, negatif 6A tambah 18B. Ok, jadi kita akan dapat negatif 6KA tambah dengan 18KB. Ok, jadi 6 tambah 6MA tambah 9MB. Ok, jadi kita boleh pecahkan B dengan B. Kita dapat 9M tambah dengan 18K. Sebab ni kita ambil ni dengan ni. Jadi kita akan dapat tahu, kita akan dapat tahu nilai nilai M, iaitu bahagi 18 bagi 9 jadi 2. Okey. Lepas tu kita bawa, kita pecah ni pula, 6 tambah 6M sama dengan negatif 6K. Okey, jadi kita boleh kecil, kita boleh kecilkan dia sama dengan 1 tambah dengan M sama dengan negatif 1K. Negatif 1K. Jadi M, kita masukkan nilai M2K ni. Nilai M2K ni ke sini. Jadi 1 tambah dengan 2K tolak K. Jadi kita bawa K sini, sini 1-1 ke sana. Kita dapat, okay, kita tukarkan. Jadi tapi maaf sekali lagi, saya silap bahagian sini. PO ke OP ialah 6A, tapi PO ialah negatif 6. Okay, saya berperasan. Maaf, saya berperasan belah ni. Jadi negatif 6. Jadi kat sini negatif 6, sini negatif 6, sini pun negatif 6, sini negatif 6. Jadi sini negatif 6, sini negatif 1, sini negatif 1. Okay, maaf sangat, saya berperasan. Jadi 3K, jadi sini 1. Jadi K ialah 1 per 3. Okay, jadi kita dapat. Okay, baik, kita sambung soalan nombor 6. Okay, rajah 6 menunjukkan pandangan sisi permukaan bagi sebuah mangkuk yang boleh diwakili oleh persamaan Y sama dengan AX kuasa 2. Okay, tunjukkan bahawa A sama dengan 1 per dengan 30. Okay, jadi AX kuasa 2 maksud dia ni lengkung ni lah AX kuasa 2 tu. Jadi tengah-tengah ni kita dapat sini 30,
dan sini 30. Untuk buktikan dia 1 per 30, okay, kita ambil nilai titik sini, kita dapat titik 30x dan 30y. Jadi kita masukkan dalam ni. Jadi apa kita akan buat ialah, eh ya Allah, maaf, y sama dengan ax kuasa 2. Jadi masukkan tadi y 30, x pun 30, jadi 30 kuasa 2. Jadi kita bawakan nilai 30 ni bawah ke bawah ni. Jadi a 30 kuasa 1 dengan 30 kuasa 2. Jadi kita dapat sini 30 per dengan 900. 30 bagi 900 kita dapat 1 per 30. Okay, tak percaya? 30 bagi dengan 900 kita dapat, ya, 1 per 30. Okay, dapat. Tunjukkan isi padu dalam CM kuasa 3. Air yang diperlukan bagi mengisi mangkuk itu dengan bersamaan kedalaman 20. Okey, jadi formula soalan nombor 6. Okey, formula dia kita perlu ingat, iaitu formula untuk isi padu, iaitu pi kedalaman tinggi dia, kedalaman dia 0 ke 20, lepas tu x kuasa 2 dy, sebab dia pusing, sebab dia nak pusing macam ni, dy dan paksi y. Paksi y, okay, kita tambahkan x kuasa 2. X kuasa 2 ni ialah, kalau kita tengok ni tadi, x kuasa 2, kita bawa a ni ke bawah, kita dapat x kuasa 2 per dengan y per a. Okay, jadi kita sama dengan pi 0 dengan 20 y per a dy. Okay, a ni buat keluar, kita dapat pi per a sama dengan 0 20 y dy. Okay, kemudian kita ia kamirkan dia, iaitu y kuasa 2 per 2, lepas tu 0 dengan 20. Okey, jadi tadi a ni 1 per 30. 1 per 30 dalam keadaan macam ni ialah 30 pi bahagi dengan 2. Lepas tu y kuasa 2 ni masukkan nilai 20 kuasa 2. Jadi sini dapat 15 pi, sini dapat 20 kuasa 2. Tentang 20 kuasa 2 400. 400 darab 15, 6000. Jadi kita dapat 6000 pi cm cos 3. Okey, dapat. Alhamdulillah. Okay, baik, kita pergi soalan bahagian B. Okey, dia bagi satu tinjauan jalankan berkenaan pengakap di sebuah sekolah. Dia dapati bahawa min bilangan pengakap ialah 315, varian ialah 126. Kebarangkalian seorang murid menyertai pengakap ialah pi. Cari nilai pi. Okey, untuk buat benda ni, dia bagi min 315, dia bagi nilai varian 2126. Okey, lepas tu dia bagi nilai pi, iaitu pi. Jadi kita macam nak cari, pertama sekalinya kita perlu tahu np sama dengan 315. Lepas tu np 1 tolak pi bersamaan dengan 126, iaitu varian lah dapat. Ni kita perlu tahu ni, nak cari ni, kita akan gunakan yang bahagian ni lah. Yang bahagian ni. Jadi, kita dapat NP tolak dengan NP kuasa 2 sama 126. Lepas tu, NP ni sama dengan 315. Lepas tu, ni pula 315P. Sebab NP, kita dapat P. Jadi, tinggal P sini, 126. Lepas tu, kita buat kata P. 315P, 315 tolak 126. Lepas tu P 315 ni bawa ke bawah nanti. Okay, lepas tu 315 tolak dengan 126 bahagi 315, kita dapat 0.6. Kita dapat P sama 0.6. Okay, lepas tu bahagian B. Jika 8 murid di sekolah itu dipilih secara rawak, cara kebarangkalian lebih daripada 5 murid menyertai pengakap. Okey, dia 8, dia secara lebih daripada 5. Maksudnya dia nak bila 6,
apabila 7 dan apabila 8. Apabila 8. Jadi dia nak cari 8 C. Okey, dia nak 8 buat kosong. 8 kosong C 6. Dia punya P ialah 0.6. Lepas tu 0.6 nombor buat atas. Lepas tu yang baki 0.4, 8 tolak 6 2. Tambah dengan 8 nak cari 7. Dia akan pergi 0.6, 7 atas. Tak pergi 0.4, 8 tolak 7 1. Lepas tu 8 cari 8, 0.6, 8, 0.4, 0. Jadi itu pasal 1, 8, C, 6, 0.6, kuasa 6, 0.4, kuasa 2, 0.209, 8, C, 7, darab dengan 0.6, kuasa 7, 0.4 kuasa 1. Jadi kita dapat 0.0095 buat saya 9. Okay. Lepas tu 8 C 8 darab dengan 0.6 kuasa 8, 0.017. Lepas tu tambah semua ni 0.209 tambah 0.09 tambah dengan 0.17. Kita dapat 0.3. Baik, sebentar. 8 C 6 dan 0.6 kuasa 6 dan 0.4 kuasa 2. 0.3 1 6. Okey. Baik, untuk soalan B pula. Okey, jisim ahli-ahli pengakak dalam sebuah sekolah itu adalah mengikut taburan normal. Okey, soalan pertama bunyi, kebangkalan bahawa seorang ahli yang dipilih secara awak daripada kumpulan itu mempunyai jisim kurang daripada 45 kg. Okey, sekarang ni untuk bahagian B nya. Okey, dia bagi min. Min dia bagi, ni Z distribution. Okey, dia bagi min tadi 48. Min 48. Sisi piawai, sisi piawai 5.8. Kita cari 45. Jadi kita boleh cari apabila Z kurang daripada, dia minta kurang, dia boleh 45 tolak dengan 48 per dengan 5.8. Okay, lepas tu kita akan dapat PZ 45 tolak 48 bahagi dengan 5.8 negatif 0.517. Lepas tu kita cari dalam tu, dalam dalam jadual tu nanti. Kita cari 0.5. Lepas tu cari 2 ataupun 1.7 sini. 2. Lepas tu nanti kita akan dapat lah tengah-tengah ni. Jadi dah cari, kita akan dapat keluar sini 0.3026. Okay, baik, kemudian soalan nombor 2. Nilai M jika 25% daripada ahli pengakak itu mempunyai jisim yang lebih daripada M. Nilai M. Okay, jadi kurang, sekarang dia lebih pula. Okey, kita boleh cari P apabila X lebih daripada M. Jadi kita akan dapat P Z lebih daripada, sebab M kita tak tahu, M tolak tapi min kita tahu, tolak 48 tolak dengan 5.8 sama dengan 0.25. Sekarang ni, ini keluasan dia. Lepas tu kita perlu cari dalam table tu, dia akan, kita kena cari 0.25 dalam ni. Lepas tu kita tengok kiri, lepas tu tengok atas. Tengok kiri, tengok atas. Lepas tu nanti kita akan dapat 0.6674. Okay, kemudian kita boleh buat 5 tolak 48 dengan 5.8. Buat atas, lepas tu ni tolak, tu tambah 0.674 dot 5.8 tambah dengan 48, saya dapat 51.909. Saya dapat. Okay, untuk soalan nombor 8,
Jawapan menunjukkan lengkung, dia bagi satu formula. Gas luas PR ialah tangent kepada lengkung Q. Okey, dia bagi satu titik. Okey, betul tangent, betul? Soalan pertama dia ialah persamaan gas lurus PR. Okey, PR ni tangent ataupun dy dx bagi ni. Jadi, kita perlu cari dy dx PR, cari dy dx bagi Q lah. Y sama dengan 8/3x tolak 1 kuasa 2. Lalu kita bawa dia naik atas, kita dapat 8/3x tolak 1 negatif 2. Lepas tu dy dx kan dia, kita akan dapat. Okey, 2 buat tepi, 8 kekal, 3x tolak 1. Ni akan tolak ni sebab dia tolak negatif 2 tolak 1 negatif 3. Lepas tu dy dx kan mendalam pula, dapat 3. Jadi nanti kita akan dapat negatif 2 darab dengan 8 darab dengan 3. Negatif 4, 8. 3x tolak 1 negatif 3. Jadi kita dapat 4, 8 dengan 3x tolak 1 3. Okay, lepas tu masuk, kita masukkan nilai x ni 1. Itu tadi Q dia 1, jadi 1. Masukkan nilai x ni 1. Jadi kita dapat negatif 4, 8 dengan 3 tolak 1, 3 darab 1, 1 tolak 1, 2, 2 kuasa 3, 8. Jadi kita dapat negatif 6. Okay. Soalan 2, rantau luas rantau yang berlorik. Dia suruh cari sini. Dia suruh cari sini. Okay, nak cari luas rantau berlorik ni. Okay, pertama-tama kita perlu tahu cari yang bawah ni. Keluasan bawah lengkung ni. Dan tolak dengan segitiga sini. Okay, sini kita tahu 1. Tapi kita tak tahu yang R ni. R ni ialah pintasan X. Bila Y dia kosong. Jadi, apa perlu kita buat sekarang ialah kita perlu carilah bila Y ni kosong. Yep. Okay. Dia bagi Y sama dengan 8/3 kuasa 3X tolak 1 kuasa 2. Okay, bila Y ni kosong, X dia berapa? Jadi, bila Y kosong, okay, sebelum tu saya terlupa tadi. Ini dia punya tangent je. Saya lupa pula nak buat dia punya sebab dia cari persamaan gas luas equation. Okay, jadi nak cari equation, kita buat Y tolak dengan Y ni sama dengan ambil gradient ni, garis ni, X tolak dengan X dia. Jadi kita dapat Y negatif 6X tambah 6. Ada tambah 6 tambah 2, kita dapat Y negatif 6X tambah 8. Okay. Okay, sekarang baru kita boleh buat bahagian B. Okay, pasal perasaan, maaf sangat. Bahagian B, kita perlu cari pintasan R kat sini, iaitu bila Y dia kosong, X dia berapa. Jadi kita dapat 6X, 6X sini 8. X ialah 8/6 atau bersamaan dengan 4/3. 4/3. Okey, sekarang sini 4/3. Sini 1, sini 4/3 ataupun 1, 1/3. Okey, jarak antara dua ni 1/1/3 tolak dengan 1. Jadi antara ni ialah 1/3 sahaja. Okey. Sekarang ni kita nak perlu cari keluasan bawah ni. Keluasan bawah ni 1 hingga 2. Jadi keluasan bawah ni. Okey, jadi ni kita akan ambil daripada 1 hingga 2. 1 hingga 2. Okey, kita ambil equation tadi, iaitu 8/3x tolak 1 kuasa 2. Lepas tu tolak dengan 1/2 darab tapak segi 3, iaitu 1/3 darab dengan tinggi, iaitu 2 lah, bahagian 2. Okey, jadi yang ni tak susah. Ini susah sikit. Jadi apa kita buat? Kita buat jap. Kita buat 3x kuasa 2. Okey, kita kena kamirkan ni dulu lah, kuasa 1. Kita kamirkan dia. Jadi nanti kita akan dapat
8 3x tolak 1 negatif. Ni negatif 2, ni jadi negatif 1. Lepas tu 1 ni bawa bawah. Lepas tu kita 2dx kan, bawa ni dalam ni kita bawa bawah. Jadi kita akan dapat 1 hingga ke 2 tolak dengan ni 1, jadi kita dapat 1/3. 1/3 ni ni 1, jadi 1/3, okay, betul. Jadi kita masukkan okey, lepas tu kita selesaikan, kita dapat 8/8 negatif 3 dengan 3x tolak 1 kuasa negatif 1 tolak 1/3. Okey, untuk memudahkan kita nikahkan, kita buat 8 ni keluar, 8 negatif 3 keluar, jadi hanya akan dapat 3x tolak 1 je. 1, 2, 1, 2, 1 per 3. Okey, lepas tu kita selesai, kita masukkan nilai x ni dalam ni, jadi kita dapat 8 per negatif 3, 2 masuk 6, 6 tolak 1, 5, 1 masuk 3, 3 tolak 1, 2. Okey, 1 per 3, jadi 8 per negatif 3, 1, 1 per 5 tolak 1 per 2, negatif 3 per 10 tolak 1 per 3. Okey, lepas tu kita dapat 8, negatif 8 per 3 darab dengan 3 per 10, negatif 3 per 10, jadi 4 per 5 tolak dengan ni 1 per 3, kita dapat 7 per 15. Okey, siap. Okey, baik. Soalan nombor 9, dia suruh guna kertas graf. Okey, jadual saya menunjukkan nilai-nilai bagi kedua pembelih ubah S dan Y yang diperoleh daripada suatu eksperimen. Pembelih ubah S dan Y dihubungkan persamaan Y H per K kuasa X dalam keadaan H lelaki ialah pemalar. Okey, dia bagi ni. Okay, kemudian, berdasarkan jadual 9, bina satu jadual bagi nilai log 10Y. Okey, log 10Y ni kita perlu buat sebab dia tak bagi. Okey, berdasarkan log 10Y sama dengan, okey, apakah nilai-nilai Y yang dalam ni? Okey, sebenarnya kita buat log, log dalam kalkulator memang dah log 10 lah, dia tak payah. Ya, log. Jadi log 2.820145. Jadi kita dapat 0.45. Okey, yang kedua kita dapat log 2.05. Okey, 0.31. Lepas tu log 1.58, 0.198 bundar ni kita kira 0.20. Log 1.23, 0.09. Log 0.89, negatif 0.05. Log 0.66, negatif 0.18. Okey, dapat ni. Kemudian dia suruh bina jadual. Okey, bina jadual dah. Okey, lepas tu dia suruh plot log Y melawan X menggunakan skala 2 kepada 2 unit. Lepas X kepada 2 cm. 2 cm kepada 0.1 unit kepada log log 10Y. Jadi saya dah buat dah. Okey, ni. Okey, nampak dia macam ni. Dia akan jadi macam ni nanti. Okey, ni saya rasa anda kena buat sendiri. Baru faham. Baik, kemudian dia suruh menggunakan graf yang kertas graf kita buat tadi tu, cari nilai Y apabila X sama dengan 2. Sekarang ni X sama dengan 2, kita tarik atas, kita tolak ke tepi. Dan berdasarkan saya punya graf, kita akan dapat dalam lebih kurang 0.57. Kita akan dapat 0.57. Jadi tu lihat sini, 0.57. Okey, kita dapat graf dia 0.57. Tapi masalahnya ialah
Dia dalam keadaan log 10y. Sebenarnya 0.57. Kita nak y sahaja, jadi kita bawakan 10 ni ke tepi. Jadi 10 kuasa 0.57 y. Jadi kita dapat dengan kalkulator. Puluh kuasa 0.57. Jadi 3. Kita dapat 3.72. Okey, dapat. Okey, kemudian nilai H kita, H ni, okey, nak cari ni kita perlu tengok balik formula asal je. Iaitu y per dengan h per k. Tengok, y sama dengan h per k kuasa x. Okey, lepas tu tadi kan ni log 10y. Jadi kita logkan semua, log 10y dan ini log 10h. Kalau dibahagi dia akan jadi tolak, jadi log 10k x. Bila x jadi kuasa, x boleh bawa ke tepi. Sekarang ni h, h ni ialah pintasan y. Jadi log 10h bersama dengan pintasan y. Okay, yang saya dapat adalah 0.7. Saya dapat 0.7. Sebenarnya 0.7. Jadi h 10 kuasa dengan 10, 0.7 kita dapat 0.7 5.01. Okay, dapat. Lepas tu dia suruh cari nilai k. Eh, okey sebentar, okey dia suruh cari nilai k pula. Okey, nilai k sama dengan ni kan. Okey, nilai k log 10 k sama dengan ni ialah gradient garis lurus. Garis lurus ni, garis lurus satu garis ni. Jadi kita perlu cari lah dia punya gradient. Okey, saya akan gunakan gradient 0.7 tolak dengan, kita ambil yang ni, yang tolak dengan 0.2, 0.2 per dengan x dia kosong, per x dia kosong tolak dengan bila ke x2 kita dapat 8. Jadi 0.7 tolak 0.2 bahagi dengan negatif 8, kita dapat 0.0625. Bawa ke sini. Eh, negatif. Ni apa? Okey, jadi sini negatif dan sini pun ada negatif juga. Lupa pula saya tulis. Okey, negatif 0.062. Eh, 0.625. Jadi negatif negatif positif. Jadi 10 ni boleh bawa ke tepi. 0.062 5, kita akan dapat nilai k, iaitu 10 kuasa 0.0625. Kita dapat k sebenarnya 1.155. Ok, dapat. Ok, pergi soalan nombor 10. Ok, dia bagi raja 10 menunjukkan sisi 4 PQRS titik R terletak pada paksi Y. Ok, R terletak pada paksi Y. Ok, persamaan garis lurus PS ialah 2Y sama dengan 5X tolak 1. Lepas tu dia cari persamaan garis lurus PS. Ok, PS. Sekarang ni kita tahu, kita tahu, eh, dia suruh cari PQ. Maaf, ni salah. Dia suruh PQ sebab PS dah kita ada ni. Ok, jadi sekarang ni apa kita buat? Kita perlu cari buat macam biasa, itu kita perlu cari dia punya gradient garis lurus. Jadi 2y sama dengan 5x tolak 21. Jadi kita perlu tinggalkan y ni sorang-sorang sini. Jadi bawa 2 bawah, 5 tolak 2, 5 per 2x tolak 21 per 2. Okey, dah dapat. Jadi kita akan dapat nilai gradient dia ialah 5 per 2. Jadi 5 per 2 sini. Jadi bila dia berserenjang, dia akan guna formula 5 per 2 M sama dengan negatif 1. Jadi kita dapat M sama dengan negatif 2 per 5. Okey, 2 per 5. Okey, lepas tu kita nak perlu bina lah equation P, PQ ni, PQ. Jadi kita ada titik kat Q, kita ambil titik Q je.
sama dengan y tolak dengan negatif 1 sama dengan, ambil gradient dia. Lepas tu x tolak dengan x dia tu negatif 2. Kita akan dapat y 25x tolak negatif-negatif, positif dapat negatif-negatif balik. 4 per 5 jadi 1. Ni positif, buat ke tepi, jadi negatif balik. Negatif 1 kita dapat y negatif 2 per 5 tolak dengan 9 per 5. Ok, dapat. Ok, baik. Kemudian saya cari koordinat P. Koordinat P. Ok, koordinat P disebabkan kita tahu dia punya equation sini dan equation sini, jadi bolehlah kita cari. Okay. Kita ambil equation tadi, iaitu yang awal tadi, iaitu y kita dapat 5 per 2x tolak dengan 21 per 2. Okay, kita ambil equation yang kita buat tadi, iaitu y negatif 5 negatif 25x tolak dengan 95. Equation kedua, y sama dengan negatif 2 per 5x tolak 9 per 5. Okey, lepas tu masukkan nilai y ni dalam ni. Kita akan dapat negatif 2 per 5x tolak 9 per 5 sama dengan 5 per 2x tolak 2, 21 per 2. Jadi kita akan dapat ni buat ke tepi, ni buat ke tepi, negatif 2 per 5x tolak 5 per 2. 5 per 2 x. Lepas tu negatif 21 per 2 tambah dengan 9 per 5. Jadi kita akan dapat, jadi kita akan dapat negatif 2 per 5 tolak 5 per 2 negatif 29 per 10 x negatif 21 per 2 tambah dengan 9 per 5 sama dengan negatif 87 per 10. Lepas tu ni bawa naik atas, bawa ni bawa turun bawah, jadi kita dapat 87 10 darab dengan 10 per 29 potong-potong. Jadi kita akan dapat negatif 87 bahagi dengan 29. Kita dapat x sama dengan, oh, saya lupa bawa darab, bawa negatif sini. Jadi negatif negatif positif, jadi kita dapat negatif positif 3. Okey. Okey, sebab sekali. Okey, ini jadi negatif 2.9 x ni jadi negatif 8.7. Jadi x negatif 2.9 kita dapat x sama dengan 3. Okey, dapat. Eh, bila x dapat 3, kita masukkan nilai x ni dalam ni. Jadi kita dapat y sama dengan, nak cari y, 5 per 2 3 tolak 21 per 2. Jadi kita gunakan kereta, 5 per 3, 5 per 2, maaf, 5 per 2, 5 per 2 darab 3 tolak 21 per 2. Kita dapat y sama dengan negatif 3. Jadi dia punya koordinat ialah 3 dan negatif 3. Siap. Okay, Assalamualaikum. Kita kembali jawab soalan bahagian B. Okay, kita titik T bergerak dalam keadaan jaraknya dari titik S sentiasa 5 unit. Maksudnya titik S ni, dia bergerak dari titik S ni sentiasa 5 unit. Okay, sekarang ni kita tahu titik S, Y dia 2. Tapi kita masih tak tahu X dia. Y kita tahu 2. Okay, jadi kita nak tahu x ni macam mana. Okay, kita ambil dia punya ni, dia punya ni lah, PS ni, PS ni. Kita ambil dia punya formula. Kita ambil 2y 5x tolak 21. Okay, kita masukkan nilai y ni 2, dapat 5x tolak 21. Dan kita akan dapat x sama dengan 2 tambah 21 bahagi 5, kita dapat x sama dengan 5. X sama dengan 5. Okey, jadi apa kita perlu buat?
Sekarang ni kita perlu cari inilah jarak jarak sekeliling ni. Jadi kita buat guna macam Pythagoras theorem. X tolak nilai X dia iaitu 5 kuasa 2 tambah dengan Y tolak dengan nilai Y dia kuasa 2 punca kuasa sama dengan 5. Sebab dia cakap tadi 5. Sentiasa 5 unit. Sentiasa 5, sentiasa 5 unit. Jadi sama dengan 5 lah. Lepas tu kita besarkan dia. Kita bawa ni punca kuasa sini jadi ni jadi 25 nanti. Tapi kita besarkan dia dulu. X kuasa 2 tolak 10X 2 darab 5 darab X. Lepas tu 25 tambah Y kuasa 2 2 darab negatif 2 darab Y dapat negatif 4Y tambah dengan 4. Lepas tu sama dengan 25. Lepas tu bawa 25 ni ke sini jadi negatif. Jadi kita selesaikan terus lah. X kuasa 2 tolak 10X tambah Y kuasa 2 tolak 4Y. Okay, jadi sekarang kita ada negatif 10. Negatif 10, 25 tambah 4 tolak 25, jadi 4 sama dengan 0. Jadi ni jawapan dia. Okay, baik, kita sambung soalan nombor 11. Darjah 11 menunjukkan semi bulatan PTS dengan pusat O. Okay, PTS pusat O dengan jejari 8. Maksudnya sini 8, sini 8. Okay, QST sektor sebuah bulatan berpusat di S kat sini dengan titik tengah, titik tengah OP. OP, OP, OP titik tengah dia. Okay, sekarang ni disuruh cari pertama sekali TOR, sudut TOR, TOR dalam radian. Okay, sekarang ni kita tahu soalan 11. Okay, nak cari TOR, salah satu dia ialah dengan cara kita guna cos, undang-undang cos, cos sin, cos rule. Jadi cos sini kita namakan dia theta. Cos theta sama dengan cos cah adjacent part hypotenuse 8. Jadi kita bawa cos ni ke sini, kita akan dapat theta. Cos negatif 1, 1 per 2. Kecil kan, jadi 1 per 2. Jadi kita dapat cos negatif 1, 1 per 2. Kita dapat 60. Okay, kita dapat 60. Tapi dia nak dalam gradient. Jadi 60 kena bahagi dengan 180. Darab dengan 3.142. 3.142. Jadi 60 bahagi 80 darab dengan 3.142. Kita dapat 1.047 radian. Okey, dapat. Okay, kemudian panjang soalan seterusnya adalah panjang dan siat lengkuk TQ. Dia cari T ke Q. Okay, sekarang ni okay, untuk cari T ke Q kita mesti tahu S berapa dia punya, dia punya sudut lah. Jadi kita tahu sini 60, sini 60. Jadi sini kita mesti tahu sebab satu ke seluruh 180 tolak dengan 60 kita dapat 120. 120. Okey, jadi kemudian selepas dapat tu kita tahulah sudut sini. Sebab ni sama kaki sini 8, sini 8. Kita jadi 180 tolak 120. Okey, 60 bahagi 2. 30. Jadi sini kita dapat 30. Tapi dia ni mesti dalam radian. Jadi 30 per 180 darab dengan 3.142. Kita akan dapat 30.180 per 180 bahagi 180 darab dengan 3.142. Kita dapat 0.524. Okey, kita dapat dah. Sekarang ni kita perlu cari TS. Jawapannya TS sebab dia punya jejari. Jadi nak cari TS, kita dah ada ni, kita ada ni, dan kita ada ni, dan kita ada ni. Okey, jadi cara nak guna dia ialah salah satunya ialah kita guna, kita guna sin rule. Okey, sin rule. Jadi kat dah sin, kita sin 120 atasnya TS sama dengan kita ambil sini
iaitu 30 sin 30. Sini 8. Jadi kita akan dapat, jadi kita akan dapat 8 sin 120 bahagi dengan sin 30. Kita dapat TS 13.856. Okey, daripada sini kita darab dengan ni. 0.524 darab dengan 13.856. 0.524 darab dengan 13.856. Kita dapat 70.261. Okey. Dapat. Sebab daripada sini lah. Okey. Lepas tu luas dalam CM kawasan berlori. Okey, ini kita perlu cari besar sini, besar kawasan semua ni. Lepas tu tolak dengan segitiga ni. Okey, macam ni, macam mana dah. Okey, buang sebab baru. Okey, apa dia kalau konsep besar ni, besar kawasan ni, kita dapat setengah R atau TS. TS tadi 13.856. 13.856. Okey, 13.856 kuasa 2. Kuasa 2 dengan pi r square theta. Theta dia ialah 0.524. 0.524. 524. Okey. Kita akan dapat sekejap, 1 per 2 darab dengan 13.856 kuasa 2 darab dengan 0.524. Kita dapat 50.30. Okey. Boleh segi tiga luas ni macam mana? Kita cari. Senang je itu. 1 per 2 darab tapak. Okey, kalau kita tengok sini kita dapat 8 campur 4. Sebab dia kata S dan R ialah titik tengah. Jadi sini 8, sini 4 lah dah. Jadi 8 tambah 4, 12. Jadi tinggi dia ialah, tinggi dia ialah, okey, tinggi dia kita boleh je guna ni, 8 sin soh 60. Sebab okay, soh, dah soh opposite. Untuk tangan ni kita dapat ni. Jadi kita dapat nanti ialah 1 per 2 darab 12 darab dengan 8 sin 60 41.57. Jadi 50.30 tolak dengan 41.57. Jadi kita dapat 8 dalam belakang 8.73. Kita dapat CM kuasa 2. Okay, baik, kita sambung soalan C, bahagian C. Okey, dia kata satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui titik tetap O. Hal lajunya ialah V. Okey, dia tak bagi. Okey, diberi oleh V. Okey, ni formula velocity dia, hal laju dia. Dengan keadaan P dan Q adalah pemalar dan T ialah masa dalam saat. Setiap melalui, selepas melalui O, diberi bahawa zarah tersebut berhenti pada seketika pada pada masa 4 saat, T 4 saat. Dan pecutan ialah negatif 2. Apabila T sama dengan T sama dengan T 1 saat. Okey. Sekarang terus cari, cari nilai P dan Q dan nilai Q. Ya, cari nilai P dan Q. Okey, kita perlu tahu dia suruh cari 2. Jadi mesti ada dua formula, dua equation. Jadi kita bagi V P T tambah Q T. Okey. T kuasa 2, maaf. Sekarang ni benda pertama dia bagi tahu ialah pecutan negatif 2. Pecutan negatif 2 pada masa 4 saat. Okey, lepas tu dia kata dia berhenti seketika selepas dia kata dia berhenti, zarah tu berhenti selepas 4 saat dan pecutan negatif 2 pada 1 saat. Okey. Jadi sekarang ni kita ada, kita ada, kita ambil pecut, kita ada masa dia berhenti lah. Masa berhenti maksudnya V kosong.
V velocity kosong, okay. Pada masa 4 saat, pada saat keempat. Jadi T kuasa 2 tambah dengan Q 4. Okay, jadi kita dapat kosong 4 atau 4, 16 P tambah dengan 4 4 4 Q. Okay, kemudian untuk formula kedua, kita buat sekali V P T kuasa 2 tambah dengan QT. Okay, tapi dia kata, ini dia kata pecutan. Pecutan ialah dv dv dt ataupun a dv dt sama aja. Jadi kita akan dapat 2pt tambah q 2pt pada saat ke 1. Jadi pada saat ke 1 dia cakap sini 1. Jadi sekarang ni kita tambahlah 1. Eh tak ada apa pun q. Jadi sini kosong. Okey, pada saat kosong. Jadi sekarang ni kita masukkan, lepas tu kita buat negatif 2P sama dengan Q. Kita masukkan Q, nilai Q ni iaitu 2P ni dalam Q sini. Jadi kita akan dapat 16P tambah dengan 4 negatif 2P. Kita dapat 4 negatif 16P tolak dengan 8P. Okey, silap saya sini sebab dia kata tadi negatif 2 kan, negatif 2. Maaf, silap sini betul kosong. Sini yang negatif 2. Sini yang negatif 2. Okey. Maaf. Okey, silap. Okey, jadi kita sambung jap sikit sini. Negatif 2. Negatif 2 tolak 2P sama dengan Q. Jadi kat sini nanti kita dapat masukkan nilai Q ni, iaitu ini, ke dalam Q sini. Q sini. Jadi kita dapat 16P tambah dengan 4 negatif 2 negatif 2P. Okay, lepas tu kita, dia kosong. Okay, jadi kita kembangkan dia, itu negatif 8 negatif 8P. Okey. Jadi kita 16 tolak 8, 16 tolak 8, 8 P tolak 8. Jadi kita dapat P sama dengan P apa sama dengan 8 buat sini positif. 8 bagi 8, P sama dengan 1. Okey, P sama dengan 1. Kemudian masukkan nilai P ni dalam ni, iaitu negatif 2, negatif 2 P sama dengan Q. Negatif 2, negatif 2, 1 Q, kita akan dapat negatif 4 kat Q. Okey, kita dapat lah. Okey, kemudian julat bagi nilai T apabila rajah bergerak ke kiri. Julat, okey, dia suruh cara julat. Okey, bila dia kata macam ni, dia kata maksudnya V dia bergerak ke kiri kurang daripada kosong. Jadi kita salin balik formula V, A, V tadi, iaitu PT kuasa 2 tambah dengan QT. Atau kosong kosong jadi P. Kita masukkan nilai P jadi 1. Jadi T kuasa 2 je. Jadi lepas tu Q tolak 4 T 9.0. Jadi kita keluarkan T. Kita dapat T tolak 4 9.0. Jadi T 9.0 dan lagi 1 T 9.4. Jadi bila dia keadaan macam ni, dia maksudnya dalam sini kosong, sini 4 kat bahagian dalam. Jadi benda tu ialah kosong T dengan 4. Okey, dapat. Okey, soalan nombor 13 ditunjukkan dua segitiga. Okey, dia beritahu bahawa BE ialah 8.5, BE 8.5, okey. DE 4.6, DE 4.6, AC 5.8, AC 5.8. Okey. Okey, sila tengok teliti. Okey, lepas tu dia cari A, panjang dalam CM BC. Lepas tu cari BC. Okey, kalau ikut BC, kita boleh guna formula sin. Formula sin, sebab kita tahu kat sini bertentangan. Jadi kita tahu BC, kita guna formula ni, iaitu guna sin. Kita akan buat BC per dengan sin. BC per dengan sin 101 sama dengan AC iaitu 5.8
Puzzle dengan sin 3, 4. Jadi kita akan dapat sin yang buat di atas 58 sin 101 bahagi dengan sin 3, 4 10, 18. BC 10, 18 cm. Okay. Okay. Bahagian B pula. Okay, bahagian B pula. Kita panjang dari cm bagi CD. Okay, CD pula. Okay, pun macam tadi. Tapi ini lain sikit sebab kita tak ada sudut belah sini. Jadi kita akan guna cosine dulu. Jadi kita sebab kita ada tengah dan tepi-tepi dia. Jadi kita guna cosine dulu. Cos 140. Lepas tu A kita ambil 85 ni. 85 kuasa 2 tambah dengan B itu 4.6, 46 kuasa 2 tolak dengan BD bentangan dia. Jadi BD kuasa 2 dengan 2 A C. Jadi nanti kita akan dapat 2 darab 80-an 85, maaf, 85 46. Okey, lepas tu kita bawa ni naik atas, dapat sini, bawa naik atas. Cos, answer cos 140. Okey, lepas tu ni bawa ke sini, ni BD bawa ke sana, ni BD positif, ni pun bila bawa ke kanan akan jadi positif lah. Jadi kita ambil 60 ni. Jadi 80.5 kuasa 2 tambah 40.6 kuasa 2 tambah dengan 60. Okey, lepas tu punca kuasa. Sebab kita nak ambil BD saja. Ya, punca kuasa 153.41. Jadi kita dapat 12. 12.39. Tapi ini BD, dia nak CD saja. Jadi kita dapat BC tadi. Jadi kita ambil 12.39. Tolak dengan BC atas ni. 10.18. 10.18. Jadi kita akan dapat 12.39 tolak dengan 10.18, kita dapat 2.21. Okey, lepas tu kita dapat alhamdulillah. Okay, lepas tu dia kata luas dalam cm kuasa 2 bagi ABC. Bagi luas bagi cm kuasa 2 bagi AB dan juga C. ABC. Okay, baik. Nak cari luas. Nak cari luas, kita tak tahu banyak perkara kat ABC ni. Tapi kita tahu sini, kita perlu cari ketinggian ni. Macam nak cari K? Kita dah ada ni, dalam satu segitiga akan ada 180 tolak dengan 34 tolak dengan 101. Jadi kita dapat 45 sini. 45, jadi 45 sin ni kita dapat tengah. Okay, jadi tapak kita tahu tadi. Okay, tapak dia ialah BC. BC 10.18 darab dengan tengah. Tengah ni. Jadi kita akan ambil 5.8 sin 45. Jadi kita dapat nanti 10.18 darab 5.8 sin 45. Lepas tu bahagi 2. 20.88. Okey, baiklah. Okay, lepas tu dia kata lakar sebuah ABC yang mempunyai bentuk berbeza dari ABC dengan keadaan A prime B prime sama dengan AB. Maaf, tak nampak je. Lakar sebuah ABC A prime B prime C prime yang mempunyai sebuah bentuk berbeza dari ABC dengan keadaan AB sama dengan AB, A prime B prime sama dengan ini. Itu A prime C prime sama dengan AC. Jadi, dan ABC sama dengan ABC. Okay, nak bagi tahu yang sini ialah AB dia tak berubah. Yang berubah hanyalah C. Jadi dia suruh lakar AB dan juga C ni. Okay, dalam kalau kita tengok gambar tu.
Kita tengok dia A, B, C, D. Kita buat graf agak-agak. Ya, tarik sini panjang sikit. Okey, macam tu kau. Jadi kita akan tarik ke sini. Dah pastikan sini 5.8. Sini pun 5.8 juga. Sini pun perlahan juga. Jadi A prime, B prime, C prime, C. C yang terbubah sini. Okey. Soalan bagi. Saiz BAC. Saiz BAC. Okey, so cari ni. So cari saiz ni. Sekarang ni kita dah tahu sini, sini pun 58. Kita perlu cari ketinggian ni. Ketinggian ni. Okey, macam nak cari sekarang ni? Okey, seperti kita tahu tadi, kat sini ialah 45. Jadi bila dia sama kaki, maksudnya sini pun mesti 45. Sini pun mesti 45 juga. Jadi bila satu agak slow, 180. Jadi nak cari yang belah sini, kita akan dapat 180 tolak dengan 45, 135. 135. Dan sini kita tahu iaitu yang asal tadi, iaitu 34. 34. Okay, kita nak cari sini. Sebab apa? Sebab kiri kita tak tahu BC ni jarak dia berapa. Kita kita tahu sini, dan kita akan guna sini untuk cari tengah dia lah. Jadi 180 tolak dengan 34 tolak dengan 135. Kita dapat sini 11. Kita dapat sini 11. Okay, lepas tu kita akan gunakan ni untuk cari tengah ni, iaitu 5.8 sin 11. Okay. Tapak dia berapa? Tapak dia AB. Sekejap. Oh, dia secara sudut. Dia secara sudut. Jadi BAC. Dia secara BAC. Dia sudut sini. Jadi 11 lah jawapan dia. Okay. Okay, maaf-maaf. Saya ingat ke besar tadi. Jadi kita dapat. Okay, dah dapat dah lah. 11 jawapan dia. Sebab apa? Yang sebab saya terang tadi lah. Sama kaki. Sini 45 gak. Tolak 180. Tolak ni. Kita dapat dapat sini. 180. Sebab satu segitiga akan dapat 180. Jadi tolak ni, tolak ni dapat dah bagian ni. Okay, dapat. Okey, soalan ke-14. Okey, ni panjang sikit, jadi sila berhati-hati. Okey, sebentar. Okey. Okey, sebuah syarikat hendak membeli dua jenis meja A dan B untuk kantinnya. Harga bagi sebuah meja jenis A ialah 200 dan sebuah meja jenis B ialah 100. Keluasan permukaan jenis meja A ialah 1 m kuasa 2 dan meja jenis B ialah 2 m kuasa 2. Syarikat tersebut membeli X buah meja jenis A dan Y buah meja jenis B. Pembelian meja ada berdasarkan kekangan berikut. Okey, jumlah keluasan permukaan meja tidak kurang daripada 30. Okey, pertama sekali dia kata tak kurang daripada 30. Maksudnya X tambah Y dia tidak kurang daripada 30. Okey, tidak kurang maksudnya dia akan lebih lah. Maaf. Maksudnya dia akan lebih, tidak kurang. Dia tak akan kurang daripada 30, dia akan lebih. Jumlah keluasan. Okay, tapi kita perlu ingat X, dia kata X sama dengan 1. Tapi B sama dengan 2. Jadi Y ni 2. Ha, jangan silap, jangan keliru. Okey. Lepas tu, jumlah dia peruntukkan ialah 6,000. Maksudnya kat sini jumlah 6,000, kita cari duit. Duit tadi dia kata A 200, B 100. Jadi 200 X tambah dengan 100 Y, dia kata ialah 2,000 jumlah dia. Dia tak ada lebih daripada 6,000. Okay. Jadi kita boleh kecilkan bagi dengan 100, kita akan dapat 2 X tambah Y ni 6. Dia dapat 2 X tambah Y. Lepas tu, dia 6 kata 6,000 kan, tolak-tolak jadi 60 lah. Okey, kedua. Lepas tu dia kata, bilangan meja jenis B selebih-lebih 2 kali ganda pembelian jenis A. Jadi Y, sebab W, Y, dia selebih-lebihnya. It's most two times, selebihnya. Jadi 2 lebih daripada 2X. Y sama dengan lebih daripada 2X. Okay, jadi, untuk menjimatkan masa, saya dah buat. Okey, pertama menggunakan skala 2 cm pada 5 buah meja. Kedua 2 paksi B ini sebuah lorik rantau R yang memenuhi semua kekangan. Jadi untuk menjimatkan masa saya dah buat. Kita dapat macam ni nanti.
Okey. Ini graf 2x tambah y sama dengan 60. Okey, kita dapat. Ini 60. Okey, pintasan 30. Okey, ini untuk x sama dengan 2y tadi. Okey. Maksudnya kita letak y, kalau kita letak y 10, kalau kita letak x 5, y akan jadi 10. Okey, betul. Jadi kita sebab satu ke seluruh. Lepas tu, sini pula adalah apabila x tambah 2x sama dengan 30. Yang tadi kita buat. Sini tu. Okey, dapat. Okey, jadi kita buat garisan, kita buat garisan. Lepas tu kita dapat sini lah. Sebab dia kata ni lebih, ni kurang, ni lebih. Okey, jadi. Jadi, kena pandai baca benda ni. Okey. Okey, kemudian. Gunakan graf dibina, cari julat. Oh, okey. Cari julat bilangan meja jenis A. Jika 10 meja, jenis B dibeli. Okey, 10 meja. 10 meja. Okey, julat kan. Dia kata bila beli 10 julat. Okey, minimum dia kena beli ialah pada 10. Okey, sebab tarik. Tolak. Bawah kan dapat 10. Lepas tu, kita tarik lagi. Dan kita tolak ke bawah. Kita dapat 25. Jadi, julat dia ialah. Jadi, julat dia ialah 10x dan juga 25. Okey. Okey, dapat. Okey, kemudian. Sebentar. Kemudian, okay, bahagian 2. Bilangan maksimum pelanggan yang menggunakan meja-meja pada masa tertentu jika sebuah meja jenis A dapat menampung 4 orang dan pelanggan dan meja jenis B dapat menampung 8 orang pelanggan. Okey, jadi sekarang ni kita kena buat satu formula, satu equation 4x. Okey, sebab kita pelanggan jenis A 4x tambah dengan 8y sama dengan, okay, kita bagi je apa-apa nombor. Jadi saya suka guna 80 sebab dia senang nanti. Okay, bila y kosong, bila y kosong, x akan dapat 20. Bila x kosong, y akan dapat 10. Okay, jadi kita gunakan kertas kraf tadi tu. Kita garis. Bila y kosong 10, bila x kosong 20. Lepas tu kita garis. Lepas tu kita ambil pembaris atau apa-apa je, kita tarik sampailah kena kat titik terakhir. Jadi macam ni. Kita ambil ni lah. Kita ambil ni. Okay, lepas tu kita tarik sini titik terakhir dia. Jadi maksimum dia ialah pada 15x dan 30y. Jadi kita masukkan sini. 14, 15. Dan y dia dapat 30. Jadi kita dapat 15 ni. 15. 4, 15 tambah dengan 8, 30. Dapat 300. Okay. Baik, soalannya terakhir. Soalan 15. Jadual 15 menunjukkan indeks harga bagi pemberat 4 jenis bahan P, Q, R dan S digunakan untuk mempunyai membuat sejenis kek. Indeks harga bahan bagi kos membuat pada tahun 14 berasaskan tahun 2012. Okey, 106. Okey, ingat 106. Okey, baik, okey. Dia bagi jadual. Okey, hitung harga bahagian Q, bahan Q pada tahun 2014 jika harganya pada tahun 2012 20. Okey. Jadi, okey, ni soalan nombor terakhir ni, 15. Okay, kita perlu ingat P14 per dengan P12. Okay. Darab dengan 100. Darab kita akan dapat indeks dia, iaitu dia kata bahan Q kan. Q 95. 95. Jadi dibagi pada tahun. Dibagi bagi tahun. Sekejap. Dia kata 2012 20. Pada 2012 20. Jadi nak cari tahun 14 kita ambil ada konsep darab silang. Itu 95. Darab dengan ni buat atas 20. Lepas tu bahagi dengan 100. Bahagi dengan 100. Kita dapat 19. P14 kita dapat 19. Okey. Dapat. Okey, cari peratus perubahan harga dari tahun 2012 ke tahun bagi bahan S. Bagi bahan S. Ini bahan S.
Ini kita akan gunakan maklumat yang ada dalam ni tadi lah. Komposit tadi. Indeks gebahan tadi, indeks gebahan. Okey, jadi dia bagi 106 sama dengan 115 darab ni tambah dengan 59 darab ni tambah dengan 100 darab dengan ni. Maaf. Lepas tu dia bagi M 2, dia bagi M, lepas tu darab dengan 2. Okey, 2M lah. Tu dah bahagi dengan pemberat semua. 3, 1, 4, 8, 10. Okey, 10. Jadi nanti kita akan dapat bawa naik atas jadi 1060 tolak dengan 1060 tolak dengan 115 darab dengan 3 tolak dengan 95 tolak dengan 400. Okey. Kita akan dapat semua ni. Jap, kita dapat 220 tapi ni 2M. Kita nak M je saja. Jadi kita bawa 2 ke bawah bahagi 2. Kita dapat 110. Okey. Kemudian, okey. Soalan seterusnya. Indeks gebahan bagi kek perbelanjaan pada tahun 2015 bahasaskan. Okey. Dia kata, indeks gebahan bagi kos membuat kek bertambah sebanyak 10% dari tahun 2014 hingga tahun 2015. Hitung indeks gebahan perbelanjaan pada tahun 2015. Indeks gebahan dia. Okey, jadi dia kata naik, indeks gebahan naik 10%. Jadi tadi indeks gebahan kita tadi ialah 106 asalnya. 106. Dia naik 6%. 10%. 10%. 10 per 100. Kita akan dapat kenaikan ni ialah 10 bagi 100. Dapat dengan 106. Kita dapat 10.6. Okey, ni dia naik. Tapi bukan jumlah dia lagi. Kita kena tambah dengan yang asal 106. Okey. Ni pun betul. Okey, kemudian. Kemudian kata harga kek itu pada tahun 2015. Dia nak tahu harga kek itu pada tahun 2015. Jika harga sepadan tahun 2012 ialah 75. Okey, sekarang ni dia bagi P15 P12 darab dengan 100. Kita akan dapat 116.6. Okey, sekarang dia bagi tahu harga 2012 ialah, harga 2012 ialah 75. Jadi kita akan guna darab silang juga tadi. 116 116.6 darab dengan 75 bahagi dengan 100. Kita dapat P15 sama dengan 87.45. Okey, siap. Alhamdulillah, siap juga akhirnya. Okey, kepada anda, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan sebarang komen saya sila dengar dan sila siarkan dan rajin-rajinlah berlatih. Dan itu sahaja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang. Jangan lupa untuk like dan share.